Assalamualaikum, hai, welcome back to Endo Production YouTube channel. Kita orang dah agak lama tinggalkan YouTube sebab kita orang ada beberapa projek yang kita orang tengah usahakan. So kalau korang nak tahu apa, korang kena follow social media Endo Production and kita orang akan update. Jadi untuk screen review kali ni aku tetap nak buat walaupun dah agak lambat. So aku nak review pasal Ada Hantu. So Ada Hantu ni dia keluar dekat Disney Plus Hotstar. Jadi aku berpeluang tengok lah walaupun aku tak tengok the day dia keluar. Lambat sikit aku tengok. Macam aku cakap tadi lah, kita orang sibuk. Okay, so basically filem ni merupakan debut arahan Hairul Azrin yang ditulis oleh Adrian Teh dan Amar Amir, basically team sama yang buat cerita Pascal dan Pasal Kau. So aku expect macam ada action sequence dalam tu, tapi tak ada sebenarnya. Okey, pelakon-pelakon yang ada dalam ni, dia ada Zahril Azim yang melakukan watak Alif, and then dia ada Shikin Kamal, ada Hairul Azrin, ada Nafis Zaidi. Aku tak berapa kenal dia siapa. Lepas tu ada Elvina Chua, lepas tu ada lagi ada banyak lagi lah pelakon dalam tu. So basically pelakon-pelakon yang ada dalam tu pelakon yang sama dalam cerita Pascal lah, sebab ada team yang sama kan. Okay, so dia punya plot dia adalah Alif ni seorang YouTuber macam kita orang. Dia di-prank oleh kawan-kawan dia sebab dia ada review satu video pasal hantu, and then dia kutuk video tu, and then dia di-prank oleh kawan-kawan dia sebenarnya untuk membuatkan Alif ni percaya pada hantu. So basically sebenarnya cerita ni pasal Alif, dia seorang YouTuber and dia kena prank dengan kawan-kawan dia. Sebab dia buat konten pasal hantu, tapi dia cakap dalam konten tu macam dia tak percaya kat hantu tu. So kawan-kawan dia decide nak prank dia on dia punya birthday. So dia decide untuk celebrate birthday dia dekat rumah yang berhantu tu. And okay, so then kawan-kawan dia set up prank yang pada aku epic lah. Kalau budak-budak Enno Production buat benda tu kat aku, mati lah diorang. Untuk sambut birthday si Alif ni tadi dekat rumah yang berhantu tu, dia basically sebenarnya nak buatkan Alif ni betul-betul percaya yang hantu tu ada kan. Aku tak nak cakap pasal bab tu, nanti seram. Okay, aku nak cerita benda yang best lah. Sebenarnya cerita ni best. The reason is that satu, dia pakai teknik yang aku rasa filem Malaysia jarang pakai, teknik flashback yang dia tak menggunakan komposisi yang sama. Kalau korang perasan filem-filem ataupun drama yang bila buat flashback, dia akan pakai angle yang sama, dia akan pakai setup yang sama, blocking yang sama. Tapi dalam filem ni, apa dia buat is that bila dia flashback untuk revealkan yang sebenarnya benda ni prank, sebab nanti by the third act of the film, dia akan cerita balik dekat pegawai polis yang sebenarnya apa yang jadi semua ni adalah prank. Diorang akan gunakan angle yang sama. Pada aku itu benda yang fresh dan jarang ataupun aku tak pernah tengok filem Malaysia buat. Benda tu betul sebab setiap orang punya cerita, dia ada point of view masing-masing. Jadi bila kita ikut filem ni daripada point of view Alif, kita akan dapat rasa seram benda tu. Tapi bila kawan-kawan dia cerita balik apa yang jadi sebenarnya, point of view dia dah berbeza. Kat situ part elemen komedi dia. Jadi kat situ aku rasa benda yang filem Malaysia tak ada buat kot, ataupun aku tak pernah tengok lagi lah. So tu something yang fresh lah yang and aku suka. So filem ni genre dia seram komedi, and pada aku komedi dia sangat-sangat kena dengan dia punya seram. Aku rasa Hairul dengan Adrian Teh dia bijak menggunakan elemen seram tu untuk menjadikan dia komedi. Sebab pada aku kelakar, dia akan jadi lagi kelakar kalau ada dramatik punya punch. Tapi dalam filem ni dia gunakan dramatik dengan horror punya elemen untuk buatkan komedi, untuk bagi punchline, untuk deliver punchline tu. Pada aku tak adalah kelakar gila, tapi aku faham dia punya elemen komedi. Dekat situ aku rasa writing and storytelling yang Adrian dengan Hairul Azim buat tu berjaya lah. Lagi satu, dalam filem ni dia pakai elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang kita boleh relate. Maksud aku dia pakai ada benda yang dia cakap pasal spender merah, dia cakap pasal tepuk tangan pasal ada hantu tu sambut. Tak ada hantu sambut, so tak ada hantu. And then dia ada cakap pasal hantu Cina kena tepek benda-benda kat dai tu. Ha, tu bila dia cakap benda-benda tu, so viewers boleh relate.
Kan, dia cakap pasal tipikal lah kalau kau tengok orang celah kangkang kau, kalau dia terapung atau jadi hantu. Itu benda-benda tu aku rasa bila dia sebut, orang lain yang ada pengalaman berinteraksi dengan hantu ataupun ada pengalaman kena kacau, dia akan boleh interact, dia akan boleh relate lah lagi membuatkan filem ni. Kau akan rasa kau adalah salah satu part of the film. Dia make fun of kita punya kepercayaan on hantu, menjadikan benda tu jadi lagi kelakar lah. Okey, satu lagi benda yang aku suka, especially daripada Adrian Teh punya production, sebab aku tengok daripada filem Pascal and then Pasal Kau, is dia punya composition. Pada aku, diorang susun composition dan blocking dalam filem ni level-level Hollywood lah. Aku tak jumpa lagi mistake. Sebab aku baru tengok dua kali, so aku tak jumpa lagi mistake-mistake yang aku rasa mengganggu bila aku tengok. Dari segi colouring, dari segi audio, composition, blocking, on point. Dan mungkin ada sikit kantoi dekat konti, tapi benda tu pada aku kalau kau tengok betul-betul detail gila-gila nampak lah, tapi as a casual viewing korang tak perasan kot. And aku harapkan filem-filem yang akan diorang teruskan buat lepas ni akan ada same level of quality lah. So benda tu akan mencabar pemikir-pemikir filem yang lain untuk pastikan filem-filem diorang berkualiti lah, especially filem daripada Malaysia. Okay, so last but not least, aku nak cakap yang filem ni membawa satu freshness dalam industri filem Malaysia bila dia menggunakan teknik-teknik yang dah lama Hollywood dan filem-filem luar negara guna. And aku tak tahu kenapa filem Malaysia baru nak kejar, is dia punya storytelling. Dia ada dua storytelling daripada dua point of view, daripada Alif, watak utama tu, dan dia punya kawan-kawan. So dekat situ macam mana diorang merge diorang punya story, jalan penceritaan tu untuk membuatkan kita as a viewer untuk kekal daripada awal sampai habis. Benda tu filem-filem lain kena take note and kena ikut. Sebab aku rasa salah satu antara key features untuk membuatkan filem tu berjaya is dia punya storytelling. Macam mana kau nak menceritakan cerita tu dekat viewers korang. Macam mana Hairul dan Adrian buat kita mati-mati percaya yang memang sebenarnya Duffy itu adalah hantu. Tapi rupa-rupanya dia bukan hantu. Cuma macam biasalah, filem Malaysia ni ending dia memang mengecewakan lah. Tapi aku rasa tu typical ending untuk filem seram lah. Dia akan tergantung. Dia akan habis kat shot hantu tu, lepas tu kita pun seram. Tapi tu typical lah. Cuma aku masih lagi menunggu filem Malaysia yang ada ending-ending yang epic dan ending yang aku boleh banggakan. Tapi rating untuk filem ni antara rating yang tinggi juga untuk filem Malaysia yang aku akan bagi, which is 4.5/5. So kalau korang belum tengok lagi, korang boleh tengok dekat Disney Plus Hotstar. So itu saja untuk screen review kali ni. Mungkin kita orang akan post lagi video lain kalau ada masa, sebab kita orang pun tengah sibuk sekarang ni. And macam biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kalau korang suka aku punya review ni, korang like. Kalau korang tak suka, korang tulis apa benda yang korang tak suka, aku akan balas. And ya, tu je. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.